sampai di Montro dan kita bisa jalan-jalan. Jalan dari sini sampai ke Veve kalau berani sih gitu. Tapi misalnya itu bisa juga pakai bis sih. Dan ada apa di Montro? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah Château de Chillon atau Kastil Chillon yang letaknya di tepi Danau Jenewa. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai kastil ini. Kastil Chillon ini adalah letaknya strategis, jadi berada di rute utama menuju ke Roma. Jadi setiap para pelancong, peziarah, pedagang yang menuju Roma itu harus membayar upeti kepada dinasti Savoy. Jadi kayak semacam jalan tol kali ya. Kalau sekarang sih kayak jalan tol, bayar tiket dulu. Nah, ini adalah cantik ya, sentuhan gotik. Nah, ini dibuat pada zaman Peter II dari dinasti Savoy. Cantik. Nah, karena cantik gitu, nyaman, maka kastil ini dijadikan tempat tinggal mereka di musim panas. Nah, selain itu Peter II ini membangun penjara yang unik gitu. Jadi terbuat dari bebatuan. Nah, bebatuannya itu menonjol keluar. Nah, penjara ini kontroversial banget karena kebanyakan narapidananya itu adalah orang-orang yang menentang dinasti Savoy. Nah, yang mempunyai aliran tertentu yang menurut keluarga Savoy itu sesat gitu, termasuk juga orang-orang yang mempunyai ilmu sihir pada saat itu. Narapidana yang paling terkenal adalah Bonifart. Nah, Bonifart ini adalah kepala biara Saint Victor di Jenewa. Nah, teman-teman, cerita mengenai penderitaan dan kesengsaraan Bonifar saat di penjara itu digambarkan oleh seorang penyair Inggris yang bernama George Gordon Byron dalam sebuah puisi The Prisoner of Chillon. Saya mau ke toilet dulu ya. Kita lihat toiletnya. Zaman dulu toiletnya tuh kayak gini tuh. Jadi cuman bolong gitu. Ya, cuman bolong gitu. Terus langsung kayaknya kita aja di sini gitu kan. Terus nanti E-nya ke dalam sana gitu. Ini adalah bentuk miniatur dari museumnya. Kita terusin lagi ya ceritanya. Nah, teman-teman, dinasti Savoy ini tidak terus-menerus berkuasa, tapi dia mengalami kekalahan setelah dia berkuasa 4 abad, yaitu dari abad ke-12 sampai abad ke-16. Setelah Bernes berkuasa dan dinasti Savoy dikalahkan, maka para narapidana pun dibebaskan, termasuk narapidana Bonifar.
ternyata setelah dikuasai Bernes pun itu tidak lama gitu. Jadi hanya 2 abad. 2 abad ya 200 tahun ya, lama juga sih. Nah, setelah abad ke-18 itu ada semacam revolusi Vaudois namanya. Nah, pada revolusi Vaudois ini para patriot dari Montreux, Pevey, kemudian Lausanne itu bergerak bersama penduduk untuk menuntut Bernes untuk turun. Akhirnya ya wilayahnya ini menjadi milik kanton Vaud, bukan Bernes lagi. Nah, itulah secuil cerita dari Kastil Chillon. Perjalanan saya di Montreux. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Montreux bisa mengikuti itinerary yang saya buat. Dan ini lumayan gampang dan cukup lumayan tidak mahal. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti video saya sampai akhir. Dan terima kasih blog untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Thank you.